Halo guys, berikut ini cara menghilangkan X8 Spider di Hex Domino. Perlu kalian ketahui, ketika kalian ada memasang X8 Spider di Hex Domino itu memang tidak bisa dihapus karena dia sudah terinstal atau terpasang di file APK-nya Hex Domino. Cara menghilangkan, kalau kalian ingin kembali menggunakan versi normalnya, kalian download saja Hex Domino yang ada di Play Store, hapus yang ada X8 Spider ini. Tapi sebelum itu, kalau kalian pakai akun pengunjung, pastikan kalian ingat ID-nya yang ini, catat dulu, dan bikin password, karena kita akan login dengan aplikasi Hex Domino yang di download dari Play Store. Kalau ingin set password di sini, pilih akun gembok itu. Nah, bikin kata sandi dulu, supaya kita tidak kehilangan akun. Kalau kalian ingin login via Facebook itu tidak perlu karena loginnya via akun Facebook. Jadi cara mengembalikan itu cukup kalian hapus Hex dominonya, tekan lama, pilih hapus instalasi ini. Kemudian baru kalian download Hex Domino yang ada di Play Store ini. Cari saja di bagian pencarian dengan keyword Hex Domino, nanti akan ada seperti ini. Tinggal kalian pilih install saja. Kemudian login dengan info ID dan kata sandi kalian. Jadi tinggal kalian buka, ini sudah tidak ada X8 Spider-nya. Pilih ID login ini. Nah, seperti ini. Pilih ID-nya, pilih kata sandi. Kalau login via Facebook, pilih login via Facebook tersebut. Ini sudah tidak ada X8 Spider-nya lagi. Itu saja, semoga bermanfaat.